teman-teman semua. Mau tahu gak cara bikin kartu anggota di Perpustakaan Provinsi Jawa Barat? Pertama, kamu masuk gedung perpustakaan dulu ya. Lalu nanti akan diarahkan oleh satpam untuk mengisi data diri kamu. Setelah itu, kamu bisa masuk ruang keanggotaan seperti apa yang ada di video. Lalu, kamu akan diarahkan oleh petugas untuk melakukan sesi foto. Selanjutnya, tunggu kartu kamu jadi deh. Selanjutnya, gak sampai 5 menit kok teman-teman prosesnya. Nah, setelah kartunya sudah jadi, kita bisa menggunakannya untuk meminjam buku di perpustakaan tanpa biaya apapun loh. Jangan lupa untuk bikin kartu anggota ya teman-teman.